Race pertama saya startnya nomor 4. Saya push dari awal hingga lap kedua. Saya menjadi yang pertama hingga finish. Karena harus tenang dan tetap fokus. Walaupun saya meninggal lawan jauh. Dan yang race kedua, saya start di posisi pertama dan disuruh sama Mas Kamerun tenang dan tunggu waktunya, langsung saya disuruh push. Lalu saya push hingga finish, saya nomor 1. Track ini susah, berpasir dan banyak lubang. Tetap harus fisik yang banyak dan harus tenang ya kalau di depan. Untuk Diva, pencapaiannya dari seri 1 sampai seri 10 ini mulai banyak peningkatan. Cuman di seri berapa ya, di Ciamis itu agak sedikit ada trouble. Tapi untuk makin ke depan ini makin bagus. Maliki juga untuk 65cc makin hari juga makin bagus. Saka 85cc itu juga makin bagus. Rehan ya masih penjajakan lah kalau Rehan untuk 50cc nya. Jadi inti kita pengen untuk Bali MX, pengen untuk kalau bisa kedepannya di podium terus. Kalau untuk Sulawesi Barat, seri selanjutnya persiapan kita cukup matang dari fisik maupun motor dan kru. Nah, tim keseluruhan kita siap untuk menghadapi seri selanjutnya di sana. Mudah-mudahan juga kita bisa menunjukkan ini. Untuk seri selanjutnya di Sulawesi, saya harus persiapkan fisik lebih karena saya tidak dapat latihan motor. Minggu depan ini motor saya langsung dikirim ke Sulawesi dan harus latihan fisik tanpa naik motor. Hari ini kita support tim Bali MX di kejuaraan motocross putaran 10 di Jogja di sirkuit Ambarjo. Untuk putaran ke-10 ini cukup membanggakan tim dari Bali MX Corsa karena beberapa podium sudah kita raih. Setelah melewati beberapa rintangan di beberapa sirkuit, Bali MX sudah mencoba ban pembuktian ban MT Cross R dan MT Cross X. Setelah 2 tahun ini, Corsa memang sudah membuktikan bahwa memang ketangguhan ban MT Cross X dan MT Cross R. Terima kasih buat sponsor Corsa yang support kita Bali MX, terus Drive, Orca, KYT, PMX, PAM, Ardian, MSD, dan teman-teman dan saudara-saudara, terima kasih atas dukungannya selama ini.